Sahabat Tangguh, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari sosok-sosok tangguh setiap episodenya. Bagaimana mereka menjalani hidup dan bagaimana mereka bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup mereka. Seperti sosok tangguh kita kali ini, Nenek Isa. Nenek Isa berusia 85 tahun dan Nenek adalah seorang penjual sayuran di daerah Ciomas, Bogor. Seperti apakah sosok Nenek Isa? Nah, sekarang Zi dan tim sudah berada tepat di mana biasanya Nenek Isa berjualan. Dan menurut informasi, di pasar inilah biasanya Nenek Isa berjualan. Sambil menunggu Nenek Isa datang, Zi akan koordinasikan sama tim tentang agen-agen, alat perekam suara, dan kamera. Ya, sahabat tangguh, agen-agen sudah siap, begitupun alat perekam suaranya dan kamera juga sudah standby tempatnya masing-masing. Sekarang kita nunggu Nenek Isanya datang. Ya sahabat tangguh, Nenek Isanya udah datang. Nah, kita tunggu dulu 10-15 menit. Setelah itu kita akan masuk ke challenge yang pertama, yaitu mengetes kepedulian dari Nenek Isa. Seperti apa reaksinya ketika agent kita mulai beraksi? Bayam buat datangnya. Bayam doang? Iya, bayam doang. Ini harga satuannya berapa? Harga satuannya 2,5. 2,5? Ya, 2,500. Oh, misalkan saya beli banyak berapa? 2,000 biarin dah. 2,000. Sayurannya ini dari mana? Oh, dari kebun. Iya, kebun. Belinya dari sana berapa? Ya, belinya 500. Terus untungnya? Yang untungnya 500. Cepik nih. Ini makanya bawahnya pakai plastik nih. Ya, ya. Enggak, nah iya plastik juga. Emang suaminya itu di mana? Bentar ibu ya, saya duduk. Ya, ya. Suaminya di mana itu, Bu? Ada di rumah. Oh, di rumah. Ya, mama jualan ke pasar. Biasa mengalapak. Oh, saya pergi sini di dalam ya. Kenapa bukan Bapak yang jualan, Bu? Bapak, Bapak tersebut ada yang jualan. Siap mawe jualan. Buat beli beras buat apa nenek? Tapi bapaknya masih bisa jalan, maksudnya masih sehat, tersebut. Maksudnya? Oh, nggak tongkat. Ya. Sakit apa? Sakit. Oh, udah berapa lama? Ya, udah berapa? Ada 3 tahun lah, Bu. Jualan begini udah berapa lama? Udah berapa tahun ya? Ada 5 tahun. Tapi jualannya gini doang, bayam doang. Kalau singkong, kalau lagi nih, ayah anu kita anak emak. Daun singkong, enak lalap. Ini modalnya semua berapa? Modalnya mah paling beda 30.000. Tapi nama paling beda nih ada 30. Saya kan sebenarnya ya lagi buka usaha sama ya. Itu Bu. Kan saya modalnya kan sedikit ya, jadi baru separuh gitu Bu, ya belum dapat buat ini
modal buat dagang ini baru ini doang, tempatnya doang, tapi buat modal-modal ininya belum ada gitu. Iya. Baru separoh modal itu udah habis. Suami saya kan udah sakit, kan udah nggak bisa jalan gitu. Iya. Jadi saya harus usaha gitu, Bu. Iya. Jadi kan otomatis misalkan suami saya sakit, jadi kan yang tulang punggung saya. Iya. Gitu. Jadi saya harus dagang, sedangkan dagang di tengah jalan uangnya habis buat berobat, Bu. Iya. Benar, Nay. Maksudnya boleh nggak kalau saya ngambil di ibu gitu? Maksudnya saya ngutang dulu gitu sama ibu, kalau ibu percaya gitu. Ya, ntar kalau misalkan emang udah laku, ntar duitnya saya kasih ibu, itu pun kalau ibu percaya. Ya. Kan lumayan kalau misalkan saya jual dari ibu berapa, kita saya untungnya berapa? Ya, 2.000-an di hari ini. 2.000-an ada saham. Tapi ngutang dulu nggak apa-apa. Ya, biar. Besok, mulai besok ya. Atau gimana gitu, kita saya ambil. Jadi ya. Kalau emang ibu percaya, kita saya ngambil banyak. Ibu tiap hari pasti di sini kan? Iya. Tadi kan kata ibu kan ini sebenarnya bukan punya ibu. Ya. Nah, misalkan saya utang, ibu ntar rugi nggak buat bayar ke itunya? Maksudnya kan otomatis kan ibu mesti bayar ke yang punya itu ntar gimana? Ya, utang mah. Aduh, nggak enak, Bu. Maksudnya ntar ibu takutnya di... Ya. Dan ya, Neng, nggak ada uangnya, Neng. Ya, ini ajuknya mama dikasih, Neng. Kenapa ibu mau itu percaya sama saya mau ngasih ini? Ya percaya mama lah, ayo mau ngasih dikasih ya, Neng. Anu itu uang mana, Neng? Meta-meta dikasih mama. Ya. Kalau emang saya boleh ngutang, ya. Besok saya kesini lagi. Ya. Ya. Kalau mudah-mudahan sih besok ada sayuran banyak ya, Bu. Ya, saya terambil yang banyak. Ya. Tapi nggak apa-apa, Bu, ya. Iya. Besokan saya kesini lagi. Iya. Tapi beneran, Bu, ya. Makasih banyak ya, Bu. Besok saya beneran, Bu, ya. Iya. Iya. Makasih banyak, Bu, ya. Iya. Sahabat Tangguh, bagi Nenek Isah, kepercayaan adalah nomor satu. Jadi ketika tadi agen kita coba untuk meminta dagangannya dengan berhutang, dia mengizinkan. Ketika agen kita bertanya, kok Nenek mau, Nek, ngasih saya, Nek, padahal Nenek baru kenal. Nanti gimana kalau saya ternyata bohong, gitu. Saya mah modalnya percaya aja, katanya gitu. Berarti Nenek orang yang peduli dan challenge kita tentang kepedulian. Sahabat Tangguh, dengan hanya berjualan sayur-sayuran, apakah Nenek Isah tergiur ketika agen kita mengajaknya untuk mengemis dengan iming-iming uang yang banyak? Kita akan lihat reaksi dari Nenek Isah. Gak tahu habis atau disimpan sama ibu atau sayurnya layu ya, Bu, ya? Gak mau dijual ke saya.